gue Sultan. Wah, kali ini Sultan lagi pingin ke toko soliter, guys. Itu dia, tepatnya alamatnya ada di daerah Bintaro. Sultan bersama Ruby dan Mas Agit nih, sebagai kameramen. Wah, ngapain ya ke soliter? Ngapain bang kita bang? Mau ganti velg Ruby. Mau ganti velg mobil Ruby ini, guys. Gue belum tahu nih velgnya apa. Lagi pingin fitting-fitting mungkin. Tapi ada sih satu tujuan velgnya itu yang gue sur untuk Ruby nih, biar dia makin kayak robot gede. Nah itu nanti kita lihat di soliter. Kasih mas. Wah, karena mobil nih gede, jadi kita harus hati-hati. Baru keluar kantor langsung macet. Aduh, ini kita dimacetkan dengan mobil manual, bodinya gede, tapi nggak apa-apa. Gue sayang sama ini mobil, karena ini mobil jadi daya tarik sendiri biar orang matanya tertuju pada mobil ini nih guys. Lo lihat tuh, ini mobil box, tinggian mobil ini GLE Mercy aja sama ini tinggian ini. Gua kelas lah, bang ini. Jangan bang, kaget bang. Kan, nengok nih. Yang begini-begini nih ngiri sedep nih tuh pembatas jalan busway-nya, karena takut mepet kena velg mas pion nih ya. Lu pertama kali bawa Ruby yang segede gaban gini susah nggak sih? Gua pertama kali bang bawa mobil ini teman-teman sekalian, waktu itu ngapain ya? Oh, di saya ngejemput dari kantor, konten kemana gitu mobil ini. Itu, wah, yakin nggak segede ini? Gue nggak tahu lebarnya berapa ini mobil dan panjangnya, detailnya belum tahu. Tapi dengan mobilnya itu jauh besarnya rasa-rasa bawa coal diesel. Gede, tingginya hampir sama. Coba gitu kasih lihat mobil sebelah aja nih Avanza. Nih, sebandingin sama Avanza yang standar. Tuh. Kepak spion itu sebodinya dia, nah spion atap tuh. Nah, jadi kayak mobilnya tinggi gede sangar, tapi itu kan negatifnya tuh, positifnya adalah di jalan karena mobilnya brandingan HSR, posturnya gede, lampunya keren, orang-orang jadi ngeliatin mobil nih. Habis itu suka dikasih jalan kalau misalkan gue puter balik atau lagi mengkol ke kiri kanan, itu lebih dikasih jalan karena kayak mereka tuh wah keren mobilnya, kayak gitu sih, gede-gede ini nih mobilnya. Nah tapi yang lebih kasihan lagi kayak spion, terkadang orang nggak ngelihat nih spion nih segede-gede gaban, makanya kayak untuk di jalan gue lebih berhati-hati biar nggak kena pengguna jalan lainnya, apalagi sepeda motor guys. Ini macet ke kiri ke kanan pasti dikasih tuh kan, takut duluan malah tengah-tengah lagi kita, tapi dikasih jalan tuh. Kita kasih jalan di tengah-tengah karena mereka tahu mobil ini gede, jadi nggak kalau dipepet-pepet banget nanti nggak kelihatan. Ada namanya blind spot. Blind spot itu adalah dari sisi pengemudi mobil ini tidak bisa melihat terlampau ke kanan dan ke kiri. Nah itu adalah blind spot. Jadi untuk mobil yang di belakang atau kendaraan di belakang harus berhati-hati. Namanya ada blind spot seperti itu. Itu sering terjadi pada di jalan tol truk. Itu kan sering blind spot karena spionnya nggak begitu besar, cuma sedikit kelihatan belakangnya. Itulah makanya ada blind spot, hati-hati. Dan untuk mobil ini sendiri, Ruby ini baru sembuh dari bengkel turbonya, tadinya oblak dan tidak berfungsi dengan selayaknya. Jadi di torsi yang di bawah RPM dari 1000 sampai 3000 itu dia nggak berfungsi. Kalau sekarang itu dia ada incis-incisnya nih. Touch, kayak gitu. Dan RPM-nya lebih cepat baliknya, seperti itu.
untuk secara ini selama ini sih normal nih, dari betulin turbo habis dibongkar mesin juga normal, nggak ada masalah. Oh iya, kemarin sempat ada bocor oli itu di karter antara turbo dan deksel, jadi ada renggang sedikit karena dipasangnya dekselnya karternya double. Nah itu jadi udah dipapah, dirapin lagi bagus, dan itu dikerjain di kantor kita, ada namanya Mas Angga tuh bagian spesialis mesin-mesin di HSR, nanti dia megang. Nah ini gue makasih banyak juga nih sama Mas Angga, mobil ini di benar-benar mau banget nih ngebantuin gue beresin nih mobil guys. Kalau oli rembes itu emang udah jadi penyakit apa bagaimana sih? Untuk oli rembes itu sendiri pastinya ada faktornya nih bang. Faktornya yang pertama mungkin ada karet-karet yang getas atau karter oli yang getas seperti itu, apalagi namanya mobil udah usianya melebihi 10 tahun ya. Nah itu pasti ada namanya entah korosi, entah getas karet-karetnya, atau masang yang nggak benar pada saat pembongkaran. Tapi semuanya di mobil ini setelah dibongkar dipasang nggak ada masalah, tapi permasalahan yang ada karena faktor pemakaian gitu loh bang. Untuk ya, semua mobil? Semua mobil saya rasa begitu, aku rasa begitu. Bensin ataupun solar, tapi lebih diremajakan solar. Kenapa? Solar kan berturbo nih. Habis itu dia dengan bobot bodi yang sebesar ini, mobilnya kan juga faktor udah lama. Nah jadi lebih diperhatikan, apalagi mobil Ford ini kan bukan mobil Jepang, jadi lebih dimanjakan aja, dicek-cek olinya. Semua mobil sama. Jadi teman-teman sekalian, sayangi kendaraan Anda setiap pagi kalau bisa dicek, walaupun mobil baru. Karena kan mobil dipakai rutinitas setiap hari. Dicek oli, cek radiator, cek air wiper, ban, tekanan ban, dilihat. Jadi jangan sampai tiba-tiba di jalan ada kenapa-kenapa. Kan ngerepotin kita sendiri karena kita malas ngecek bawa ke bengkel. Karena ini mobil tempurnya Sultan, jadi dalamnya hitam, ini biar nggak kotor. Terkadang overland, kita dari tanah, ataupun kita habis dari mana-mana, kena oli, apa. Ini ditemin aja, jadi bersihnya gampang. Palingan nanti buat penikmat jalan, di jalan raya kayaknya saya mau upgrade audio dah. Ini audionya sendiri ini belum bisa bluetooth, apalagi flash disk, cuma bisa radio dan CD. Tapi ini CD-nya udah rusak, kalau dikeluarin, ini dimasukin, ah tuh nyangkut, tuh nyangkut, nggak mau dianya. Jadi itu pengen diupdate audio mobil ini ke depannya kayaknya nih. Mana nih Mas Ipol ya? Mas Ipol! Iya. Sultan pengen ganti velg mobil Ruby. Ganti lagi ini. Velg udah ada? Udah aku siapin. Siapin ya? Siapin. Tapi ngantri nih ya? Ngantri bang, ngantri. Iya wajib dong, ya, customer dilihat, harus dipanjain. Iya aman, ngantri. Aman tenang aja. Waduh. Rame ya? Iya, benar sekali. Ya, kita ke dalam aja.
udah diganti velg di Solitaire nih guys. Gimana? Velgnya ini adalah HSR Banteng Ring 20. Wah, ini keren sih. Kenapa? Karena mobil Ruby ini kan gahar dan lebar nih. Jadi kita pasingin HSR Banteng yang karakteristiknya ini sangar. Jadi mobil ini makin tambah sangar. Ada beberapa varian warna nih HSR Banteng. Ada yang listnya ini warna merah, ada yang warna putih juga, dan ada yang warna, kalau nggak salah tuh ada warna birunya. Tapi kenapa gue pilih warna merah? Karena ada strapping di sini dengan warna merah nih di Ruby ini sendiri. Jadi tampilan Ruby ini dengan wajah yang baru, wah kece nih. Dan ini gue kasih tahu dikit ya, ini mobil pingin dipakai untuk syuting. Syuting apaan? Gue kagak tahu. Kepo ya. Stay tune terus makanya di channelnya HSR Wheel guys. Waduh, si Ruby ini makin ganteng nih. Nah kalau kita lihat perbedaannya, ini sebelah kiri ini udah diganti nih. Sebelah kanan, Mas Yakit, kita kasih lihat sebelah situ. Ya, sempit, nggak apa-apa dah. Jadi yang lama ini dia lebih lebar nih velgnya, dengan ET-nya juga berbeda. Nah kali ini kenapa? Gue pingin agak ramping sedikit nih Ruby. Jadi kalau di jalan tuh agak lebih aman. Tuh, dia agak ramping. Nah untuk fitment-nya sendiri sih cakep. Karena yang berbeda, yang kanan lebih keluar. Nah yang sekarang ini lebih rata fendernya karena ya lebih menjaga biar nggak terlampau lebar mobil ini. Karena mobil ini kan sangar nih. HSR Banteng ini karakteristiknya itu lebih ke gahar. Jadi lebih dapat Ruby yang gahar, velgnya yang gahar dengan robot, kayak seperti robot kaki-kakinya nih guys. Wah, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya, jangan skip. Gua Sultan undur diri, ingat velg, ingat HSR.